276 kg sabu. Dibantu Pak Wadil dan Kak Subdit yang mau berangkat sekolah nih. Luar biasa, artinya walaupun beliau sudah dinyatakan lulus sekolah, tapi effort kerjanya tidak menurun. Sama sekali tidak menurun, justru meningkat, gaspol. Ya. Jebulan humas mungkin gitu. Jebulan humas emang gitu. Bukan kaleng-kaleng, Donan. Iya. Sebulan humas memang gitu ya. Sebulan. Iya. Beliau tidak mengendurkan semangat, justru menunjukkan puncak prestasi di ujung pengabdian sebelum berangkat sekolah, berhasil mengungkap, seingat saya ini pengungkapan terbesar Polda Riau. 276 kg sabu. Itu terjadi pada hari Minggu kemarin, 29 Januari, sekitar pukul 17. Jadi timnya, khususnya timnya Pak Ambarita ini tidak pernah berhenti untuk mengorek informasi, dan hari itu mendapatkan target operasi yang diinformasikan sedang berada di sekitar daerah SPBU Arifin Ahmad. Jadi dilakukan penyelidikan terhadap target operasi tersebut. Kemudian diperoleh informasi bahwa target sedang berada di seputaran SPBU. Kemudian diduga TO akan mendekati barang yang akan dibawanya, dan benar saja ternyata TO tersebut mendekati sebuah mobil Colt Diesel L300 yang berada di sebelah kanan saya, BM 8814 TK, itu memuat kelapa yang mana pada saat tersangka Gus mendekati kendaraan tersebut dan tidak mengemudikan, kemudian dilakukan penyergapan dan penangkapan, berhasil diamankan si Gus ini, kemudian diinterogasi, mengaku bahwa muatan yang di belakang itu di bawah kelapa itu tersimpan barang bukti narkoba, diakuinya sebanyak 14 karung besar, karung plastik besar warna hitam dan merah. Jadi di luarnya hitam, di dalamnya plastik merah, yang masing-masing rata-rata berisi 20 bungkus narkotika jenis sabu, ada merek Guan Yin Wang ini,